Welcome back to OJR Pici Pici. Ya, kali ini kita udah ada di Geprek Sai by Sandi Aulia. Coba lihat logonya. Ya, ini dia. Kali ini aku udah pesan ini ayam geprek chicken fillet gitu. Jadi di sini ada macam-macam. Ini salah satunya aku pesan ayam geprek chicken fillet dengan sambal sambal kecombrang, tomat, ada ini timun. Ini kayaknya ini apa ya? Oh, ini jamur tiram. Jamur tiram crispy, tempe, ini ada terong crispy, ada tahu. Oke, dan aku nambah sambal mata. Sambal mata. Sambalnya dia ada dua macam. Ini aku pesan yang sedang, yang satunya sadis gitu. Ini sambal matanya juga yang sedang. Oke, langsung aja kita comot dan kita cobain. Sambal kecombrang. Kita cobain ya. Wow. Ini pertama kali aku makan sambal kecombrang. Enak banget ternyata. Aku nyesel nggak pesan yang sadis. Karena yang sedang ini kurang pedes sedikitnya. Cobain jamur crispy-nya. Sambal kecombrang. Enak sih. Cobain pakai kecap. Sambal kecombrang ini beda kayak sambal bajak atau kayak sambal-sambal Jawa penyetan gitu. Nggak tahu, kayaknya kecombrang itu dari Jawa Barat. Terus dia kayak katanya ada tambahan daun kecombrangnya. Rasanya sih beda sih, cuman enak. Kita sekarang bakalan cobain yang sambal matahnya, oke? Okay. Sambal mata. Sambal matahnya enak. Seger banget. Oke, kita sekarang barusan nambah nasi ini. Pakai aku tambah juga sambalnya, sambal hijau. Aku pesen yang level sadis. Oke, kita cobain ya. Aku pakai ayam yang belum kena sambal hijau, sambal kecombrang. Sambal hijau sadis. Tetap nggak pedes sih. Aku lebih cocok sambal mata. Aku cobain pakai ini lah ya, tempe ya. Yang sadis masih kurang pedes ini ya. Itu sambalnya tetap enak sih yang sambal mata. Aku akan selesaikan makan dulu. Mantap banget. Perfect banget. Mantap. Wow. Sadis ternyata pedas. Susu Oreo-nya enak. Wah, kasian banget Ojek Pici-Pici sampai kepedesan gitu. Tadi katanya nggak pedes. Kalau enak, kita bilang enak. Kalau nggak enak, kita ngomong nggak enak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.